Jetbus 2 Plus HD Setra. Dalam kabinnya enak sekali ya, senyap sekali dan suaranya tuh bener-bener ini. Waduh, nyenggol trafik rek aku rek. Waduh, waduhnya ini topi keren banget. Halo guys, pada video kali ini kita akan modifikasi bus lagi. Dan bus yang akan saya modifikasi yakni Jetbus 2 HD Setra. Seperti itu ya guys. Dan busnya ini bus terbengkalai sudah lama ya guys. Jadi busnya ini berada di belakangnya rumah-rumah gitu ya. Kayaknya ini terbengkalai sudah beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu bahkan ya. Bagaimana keseruannya? Tonton video ini sampai akhir. Langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Oke, ini kita sudah berada di dalam gamenya. Dan ini dia penampakan bus Subur Jaya ya, yang terbengkalai, yakni bus Jetbus 2 HD ya, Jetbus 2 Plus HD Setra. Seperti itu ya. Dan busnya ini bus pariwisata dari PO Subur Jaya. Langsung saja kita bikin ganteng bus ini. Spionnya juga masih spion lawas ya, spion ala-ala Bumel. Setelah itu selendangnya kita kasih juga. Bannya ini bannya masih kotor ya ini. Entah habis dipakai merasa-merasa di mana saya juga kurang tahu. Setelah itu nanti kita modifikasi saja di tempat restorasinya. Dan kita masuk ke dalam kabin. Oh ya, ini belum saya setting ya untuk kabinnya ini. CCC biar visibilitasnya enak sekali ya. Biar penglihatan kita biar lebih leluasa. Mana-mana. Oke, yuk kita gaskan menuju ke bengkel. Ini kita berada di belakang rumah-rumah warga ya ini. Oh ya, ini si trafiknya belum saya hidupkan. Trafiknya trafik dikasih trafik 4 saja. Oke, kita sudah hidupkan untuk trafiknya. Dan langsung saja kita gaskan menuju ke tempat restorasi untuk membuat ganteng bus ini, bus Subur Jaya ini, sesuai dengan requestan dari Mas Rakil ya guys. Oke. Ini bisnya berada di belakang rumah-rumah warga ya ini. Bisnya terbengkalai dan alhamdulillah mesinnya masih bisa dinyalakan dan masih lumayan bagus lah ya menurut saya. Oke, jadi langsung saja kita gaskan. Oke. Apakah ada tos? Kayaknya tak ya guys, mohon maaf. Ayo balik, nah cepetan balik. Oke, aku kasih jalan dong. Kasih jalan, oke mantap sekali sudah dikasih jalan. Kalau nggak dipotong gitu nggak akan dikasih jalan ya guys. Terus saja trafiknya ini. Waduh, si lorek ini giset time-nya ini dikasih kanu saja. Giset time 12. Oke, mantap sekali, cerah ya. Mantap, langsung cering gitu, langsung cerah. Yo, kita restorasi bus ini. Bus sudah terbengkalai ini kita restorasi menjadi bus ganteng ya guys. Yo. Oh, ini ada bis lama juga yaitu bis HD atau apa ya, dari karoseri Laksana, tapi kita dari karoseri Adi Putro Malang. Seperti itu ya guys. Yuk, sudah hijau kita gaskan. Oh ya, pada video kali ini itu kita restorasinya di tempatnya rumah makan Menara Kudus yang ada di sini, kurang lebih jaraknya 18 km. Kita gaskan. Yuk. Dalam kabinnya enak sekali ya, senyap sekali dan suaranya tuh bener-bener ini. Waduh, nyenggol trafik rek aku rek. Kok nyenggol trafik mesin nek teko kuno ya. Gak apa-apa lah ya. Ini dia penampakan busnya ketika dari luar. Waduh. Awas. Masih lampu merah ya. Sangat hening sekali ya kalau di dalam kabinnya ini. Coba kita review untuk kameranya. 3. Oh ya sih, 1 ya ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nya itu kamera sinematik ya, kamera gini. Oke. Oh, kita kaken menuju ke rumah makan Menara Kudus untuk restorasi bus ini. Seperti itu ya guys. Ayo, yuk, banter yuk, ayo yuk. Kurang bisa dibuat banter ya ini busnya ini. Oh ya, untuk informasi mood yang saya pakai ini, saya pakai mood map
ANJ Trans Jawa dan Mudmap lagi dan Mudbus dari Mas Husni yakni EP3HD ya guys, single glass seperti itu. Ini enggak ada navigasinya ya ini bisnya ini ya, ya namanya aja bis lawas ya, jadi enggak ada navigasinya. Jadi nanti kita kasih navigasi biar kita enggak kelancor ya guys, nanti kita kasih GPS ya. Bahasa kerennya itu bukan navigasi tapi GPS seperti itu. Kita kasih ini aja ya, yang manual saja. Awas awas awas. Ini apa ini? Kok mandek nak gini? Ini apa ini? Oh, nak cepur guys, makan yang mandek. Yo yo yo. Agak nah. Untung saja ya masih ada bensinnya ini busnya ini. Kalau enggak ada bensinnya, waduh waduh waduh, guys. Bensinnya masih ada untungnya dan mesinnya juga masih bagus, alhamdulillah. Oke. Masih jauh ya, masih 7 km lagi. Masuki. Nyandet, guys. Nyendal ya tadi dari sana tadi det gitu. Tapi masih aman ya. Oke, sangat enak sekali ya moodnya ini. Awas. Bah, lampu merah terabas ya wis. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Kok nyandet-nyandet ya guys? Ana apa iki? Wah, ini lo flyover terdangak. Iya, aku langsung dengar lo, langsung dewetek ini, masya Allah, munggai langsung mak cegrek ngono, guys, parah parah. Ini suaranya apa guys? Lo, bukan sama nyanggruk nyanggruk kan? Bisa sama nyanggruk nyanggruk lo sama ini ya. Aduh, aduh, ini dia rumah makannya, rumah makan Menara Kudusnya ini dia ya. Rumah makan Menara Kudus BO Haryanto. Langsung saja kita gaskan, kita masukkan ke dalam rumah makan. Hampir saja kelancor ya guys ya, gini resikonya kalau nggak ada GPS nya itu bisa-bisa kelancor ya guys. Oke, belum ada telolet nya ya, nanti coba kita kasih telolet apakah ada atau tidak, nanti kita review seperti itu ya guys. Ini kameranya kok gelap ini nyapu. Oi, kamera kok gelap, oi. Kamera kok tiba-tiba gelap. Nah, serah. Ya namanya kamera kentang ya, guys. Jadi mohon maaf kameranya agak kadang-kadang gelap, kadang-kadang cerah seperti itu. Langsung saja kita nam enter dan kita body bus ini menjadi bus ganteng. Bus ganteng. Ini yang pertama ini kita perbaiki untuk bannya terlebih dahulu ya. Ini bannya kotor, kita semir terlebih dahulu. Nah, ganteng. Kita pakai Michelin saja ya. Michelin, Michelin Dunlop. Oh, Dunlop seperti ini bannya, Dunlop. Iya, coba-coba kita kasih bannya Avanza ya, guys. Seperti apakah? Lo. Waduh waduh, coba ya apakah bisa ya pakai bannya Avanza ini? Coba saja enggak apa-apa, coba aja. Siapa tahu bisa ya pakai bannya Avanza ini. Yang belakang apakah ada bannya Avanza juga? Wow. Waduh, mantap sekali ya pakai bannya Avanza ini. Peleknya juga pelek Avanza dong. Apakah ada pelek Avanza? Pelek Avanza standar standar mana? Oi, ini dia, mantap sekali pelek Avanza guys. Kita pakai pelek Avanza dan ban Avanza ya. Lu, rotok bahaya ini si. Avanza balas. Lu, yang belakang aja. Oke, mantap sih. Sama ya ini, mantap sekali ya bannya ini. Waduh, bisa jalan nggak ya? Nanti coba kita lihat-lihat aja ya. Nanti kita modif aneh-aneh ini ya. Selendangnya ini kita kasih selendang yang metalik ya guys. Spionnya jangan lupa di custom. Spion yang mana spion? Nah, ini dia spion Jetbus 2 ya. Oke, ini kita kasih strobo. Strobo apakah ada strobo-strobonya? Strobo kecil, strobo ini coba kita nyalakan sih. Oh, tidak. Ternyata tidak terlalu ketara ya untuk strobonya, tapi enggak apa-apa lah ya, dikasih strobo saja, dipasang saja. Ada topinya, cuy. Iya, ada topinya ini. Topi keren banget. Waduh, topinya. Ada topi seperti ini, guys. Masya Allah. Coba aja, nggak apa-apa lah ya.
topi ya. Iya, iya namanya topi ya ini sing bener ya. Bukan topi sekat gitu bukan, tapi topi yang bener ya ini. Topinya kok seperti ini? Oh, tidak, oh tidak. Hornnya, telolet. Nah, ini dikasih telolet ini. Alhamdulillah ada teloletnya ya. Telolet, telolet, telolet teman. Iya, bener telolet ya. Telolet tiga corong, nanti kita tes bunyinya seperti apa. Oh ya, kita kasih besi ya. Karena ini pakai ban sangat super kecil, jadi nanti ketika nyanggrok nggak bisa langsung, nggak langsung kena body ya, bukan nggak bisa, tapi nggak, tapi meminimalisir kena body langsung seperti itu ya guys. Oh ya, kita kasih slabor terlebih dahulu, slabor, slabor, spakbor, mantap sekali ya spakbornya ini. Oke, spakbornya di belakang ada dua ya, hinu ini. Nggak apa-apa lah ya wes, ini kita kasih knalpot, matlek, oke. Ini kita kasih sensor parkir biar keren, biar bunyi ngik 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 gitu ya guys. Emblem Hino. Setelah itu ini kita kasih grill LED lampu belakang. Ini apa ini? Kok ini apa ini? Oh, apa ini guys? Apa ini? Wah, gak ngerti lah ya apa ini. Wah, gak paham aku guys. Yang ini saja ya, yang ini. Nah, mantap sekali wes. Gak ribet-ribet, kasih cerobong dong ya, dua cerobong. Oh, kipas dan cerobong saja. Oke, setelah itu kita modifikasi untuk apanya lagi ya. Ini ada emblem Hino juga dikasih. Setelah itu lampu-lampunya. Oh ya, ini lampu tembak nggak usah dikasih. Ini untuk plat nomornya belum ada nomornya ini. Oh, bulat yang ini saja ya. RGB ya, bawah spakbor. Oh, spakbor tadi sudah. Spion kecil, jangan lupa. Main mirror sudah. Ini sunscreen. Oh ya, ini sunscreen biar nggak silau ya. Selendangnya sudah tadi ya, selendang, pakai selendang itu. Topi, topi pembatas, nggak usah pembatas. Tameng, tameng nggak usah. Tameng, tameng. Keren, mantap. Tameng polisi beneran guys. Waduh, ini tameng polisi beneran. Waduh, parah ini ya. Bukan tameng yang jaring ya, tameng jaring. Nah, ini dia tameng jaring yang saya maksud. Tameng jaring itu yang seperti ini. Tapi kok ini kok, waduh, nggak ada tameng jaringnya tapi kena. Tapi kok ada tameng polisinya ya. Tameng beneran kalau ini ya. Gak usah aneh-aneh lah ya, kita hilangkan saja. Setelah itu nggak ada aksesoris yang lain ya ini. Kita masuk ke dalam kabin saja. Setelah itu kita kasih ya GPS tadi ya. Nah, navigator ini kamera mundur, navigator saja ya biar kita nggak kelancor kalau kita mau jalan-jalan. Setelah itu kita kasih apa lagi? Topi sudah. Setelah itu apa ini? Penumpang. Oh, jangan penumpang ya. Karena ini masih direstorasi, belum jalan-jalan, jadi nggak usah penumpang terlebih dahulu. Oke. Ini ada aksesoris apa ini? Aksesorisnya ini. Oh, nggak usah lah ya. Saya nggak suka ya kayak gitu ya. Ini ada apa ini? Strobo. Mana slot aksesorisnya ini? Nggak ada slot aksesorisnya ya. Biasanya dikasih ayam-ayam atau dikasih kucing, itu nggak ada di sini. Oke lah ya, langsung saja kita confirm order. Dan ini dia penampakan busnya ketika sudah saya modifikasi menjadi bus ganteng dan bus boys ya guys. Dan seperti ini, waduh, pakai topi beneran guys, pakai ban Avanza, Avanza Velo. Setelah itu ada cerobong, ada lampunya ini. Oh, lampu RGB biasa ya, ini lampu senja biasa itu ya. Wih, sangat ganteng sekali. Coba kita mundurkan dan kita tes untuk bannya apakah bisa jalan. Bisa jalan dong bannya. Meskipun pakai ban sangat super kecil tapi masih bisa jalan ya guys. Oh ya, coba kita turunkan untuk coba kita turunkan untuk suspensinya ya, apakah nyanggrok. Oke. Masih belum nyanggrok ya, masih ya lumrah ya lah ya. Enggak terlalu nyanggrok banget gitu sampai banyak gandul itu enggak ya. Aman ya berarti. Oke, coba kita buat jalan, masih bisa dipakai jalan loh guys. Padahal suspensinya ini sudah turun banget ini loh ya. Coba kita turunkan lagi. Turunkan lagi, coba kita gaskan lagi. Yo. Oke, pakai ban Avanza ya, ini enggak pecah ya peleknya ini. Keren ya. Oke ya. Coba kita tes untuk perlampuannya ya. Coba kita tes untuk perlampuannya seperti apakah kondisi perlampuannya, guys. Coba kita ganti waktunya menjadi malam hari 12, kita ganti ke 19.
Dan seperti ini dia kenampakannya. Coba kita lampu nyalakan untuk lampu interiornya. Dan seperti ini. Oke. Tadi ketika di body nggak terlalu ketara ya untuk strobonya ini, tapi ketika dinyalakan lampunya dan diturunkan untuk ininya itu sangat ketara sekali. Oke. Sangat ganteng sekali dan sangat boy sekali ya busnya ini. Ala-ala Jetbus 2 ya guys, bukan ala-ala, emang ini Jetbus 2-nya ya guys. Oh, ratingnya rating alir apa enggak? Hazard. Oh, rating cepet guys. Waduh, ini ala-ala bus Jatim ini ya. Rating cepet ini. Waduh. Lampu interiornya enggak nyala. Waduh, enggak kelihatan ya lampu interiornya. Terus enggak apalah ya. Oke, kita coba muter-muter dulu. Waduh, diantem guys, cetar, gak apa-apa lah ya. Diantem ini gak ngaruh. Oke. Mantap sekali ya busnya ini. Waduh, bis gaya topi beneran guys, pakai topi beneran. Waduh, pakai topi beneran and pakai bannya ban Avanza ya, bukan ban bus ini. Waduh, nabrak sepeda motor nak pinggir rembong tapi aku sih nyendal guys. Oke lah ya, mungkin cukup sekian dulu untuk modifikasi bus Super Jaya, bus rosok tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.